kembali lagi bersama gue, si Meow Awuuu. Langsung saja, kita akan meneruskan gameplay I Am Fish. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita sudah berhasil untuk mempertemukan 3 ikan, guys. Si Miawok, si Aco Gamebot, dan juga si Window Basadiri. Nah, tersisa satu ikan lagi, guys, yaitu si ikan piranha yang Miao Au kasih nama. Eits, tunggu dulu ya, kita masuk terlebih dahulu ke dalam gamenya. Jadi teman-teman, gua kasih nama setiap ikannya itu berdasarkan YouTuber yang bermain game I Am Fish. Jadi buat kalian yang sudah menebak, Kak Regi, kayaknya Kak Regi mau kasih nama Kak Hans punya nama, atau enggak Kak Apip punya nama. Salah, guys. Mereka tidak bermain game I Am Fish yang satu ini. Jadi ada satu lagi YouTuber yang gue kenal dan bermain game I Am Fish, yaitu si Obot. Ya, teman-teman, Obot si kucing. Ya udah, walaupun dia ikan, teman-teman, tapi gue pengen kasih nama dia Obot si kucing. Let's go. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay I Am Fish yang satu ini. Aduh, miau auk miau. Mending kasih nama Obot si ikan. Ya, lebih masuk akal. Oh, ini dia, si piranha. Home sweet home. Sudah jam, wah, jam berapa tadi? Jam 5 ya? Rakus sekali dia, guys. Paling banyak makan roti. Wah. Hei, sadar, Roy. Bangun, bangun, Roy. Tuh. Oke. Dia melihat si Miawok. Ih, dia membayangkan si Miawok. Oke, Obot. Sekarang perjalanan kita harus bagaimana nih, teman-teman? Oke, sebentar ya. Coba saya tak gelinding-gelindingkan ini terlebih dahulu dong, Obot. Baru juga 1 detik, masa kamu akan meningsoy? Jangan dong. Aduh, belum apa-apa sudah susah nih, teman-teman. Si Obot mau pergi ke depan ya. Obot, Obot. Penderitaan kamu, Bu, belum apa-apa sudah sesusah ini, Obot. Oke, fish food. Aduh, guys, bagaimana ini? Wah, gua gak bisa maju, cuy. Ini susah banget. Obot, dorong terus, Obot. Kamu pasti bisa, Obot. Buset dah, udah nyangkut ini, teman-teman. Bagaimana caranya Obot untuk maju? Oke, kalau kita kesiniin. Bisa, guys. Bisa. Pelan-pelan, majuin lagi. Wah, ini semua sampai kapan ini, teman-teman? Mending kita restart aja ya. Daripada kita terjebak di situ selamanya. Nop, skip cutscene. Dan langsung saja kita akan teruskan lagi. Oke, sekarang yang bener dong makanya, Miawok. Oke. Nah kan. Baru juga gue bilang tadi, jangan sampai lu main 1 detik sudah meningsoy. Aduh, Miawok. Kenapa kamu main Obot cupu bener dah? Ayo dong, yang bener dong ya. Supaya Obot ini terlihat jago gitu loh. Nah, gitu dong. Dikasih angle gitu loh. Supaya si Obot ini bisa lewat dengan baik dan benar ya. Oke, di depan sana. Apa nih? Special ability. Kenapa ini gua? Loh, guys. Guys. Kenapa ini? Digigit. Oh, dia mau gigit ini, guys. Selangnya warna merah. Oke, coba. Hah? Diapain? Tunggu. Oke, diapain? Diapain, guys? Udah mau mati. Oke. Waduh, banjir. Banjir, guys. Aduh, Obot, kamu nakal sekali. Rumah ini jadi banjir dong. Oh no, Obot. Tapi dengan begitu, teman-teman, kayaknya gue bisa keluar dari sini. Nice. Nah, sekarang Obot, kayaknya kita harus cari crew. Wait a minute. Saya melihat sesuatu. Ada roti, teman-teman. Oke. Bisa kita buka ternyata. I see. Seru juga main si Obot ya. Baik, Obot. Nih, di sini juga ada merah-merah nih, Obot. Coba dulu ya. Nah, clue kita berarti merah-merah ya, teman-teman. Oke. Kita lepasin terlebih dahulu. Terus itu ada selang ya. Nah, lompat. Hap. Nice. Habis itu kita goyang-goyangin aja, guys. Ya ampun, Obot. Ini namanya kamu ngerusak rumah, Obot.
Udah bawa banjir begini guys rumahnya, ya ampun. Kasihan banget owner yang punya rumah ini. Pulang-pulang ini kenapa rumah gua udah jadi banjir begini ya? Kayaknya selanjutnya di sini deh guys. Ha. Ayo. Obot, come on. Wah, tuh kan ada something. Guys, kita berenang ke situ terlebih dahulu. Ada selang lagi nih. Hap. Nice. Ayo obot, kamu pasti bisa. lo. Nice sekali obot. Oke, banjir lagi guys. Oh no. Buset, tinggi banget banjirnya. Buset, tinggi banget banjirnya. Wow. By the way, di sini ada roti nih. Obot, kamu bisa makan gak nih roti? Nyam nyam nyam. Tuh bisa dibakar guys rotinya. Coto mate kuda saya. Itu tuh, kalian lihat di depan sana. Sudah mau pecah kacanya guys gara-gara banjir. Tunggu, gua cek terlebih dahulu. Kesini nggak mungkin. Kalau ke depan sini, nggak mungkin juga ya teman-teman karena ada kaca. Kayaknya gua harus do something dengan kaca yang ada di sini deh guys. Bentar ya. Nggak bisa. Harus diapain? Harus dipecahin. Pakai apa? Oke. Mungkin ini guys. Plus gagangnya berwarna merah ya. Semoga aja bener guys. Kita bawa ke atas. Wow. Oke, apa yang terjadi itu? Kacanya pecah, terus si obot jatuh ke dalam apa namanya, toples ya. Ini gue bilangnya toples aja guys. Ini kok gue gak bisa jalan? Halo? Oh, pecahan kacanya. Ngalangin nih pecahan kacanya teman-teman. Walaupun transparan. Wah, ngeselin banget. Oke, gak apa-apa. Kita giniin aja nih. Nah, oke, yuk. Kita berputar aja ya teman-teman. Yang penting kita pergi dulu nih dari pecahan kacanya nih. Wah, mau pergi dari pecahan kacanya aja susah banget. Oke, sip. Nah, oke, sip. Oke, checkpoint. Dan kita harus kemana teman-temanku sekalian? Waduh, ada mobil. Hati-hati ya, Miok. Oke. Uh-oh. Enggak. Masih jauh. Oke, nice sekali. Kita harus kemana? Jangan ditekan jalan, Miok. Wih, ada VW. Mobil VW. Kita jalan terus. Awas hati-hati, Bung. Oke, sip. No. Hampir aja teman-teman. Oke, sip. Sekarang kita kemana? Oh, itu. Rem. Oh no, gue di tengah jalan. Hampir aja. Kaget gue guys. Gue kirain gue mending soy. Come on obot, kau pasti bisa. Ya ampun si obot, hampir aja mati. Obot. Kamu bikin deg-degan aja obot. Oke, guys, kita pelan-lahan. Maju yuk. Nah, habis itu belokin. Mantep, mundur dulu dikit. Atrek. Kok kayak jadi bunyi truk. Maju. Nah, sudah deh. Oke guys, kita coba ambil checkpoint terlebih dahulu ya. Coba lihat kanan kiri terlebih dahulu ye. Di kiri kayaknya bahaya banget tuh teman-teman. Ada roti. Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan roti tersebut? Aduh, kanan kiri bahaya dong. Yaudah, gue coba lewat sini aja guys. Coba dulu guys. Siapa tahu aja gue bisa dapetin roti. Yang penting tadi udah checkpoint. Lagunya si obot ini enak juga ya. Teng. Oke. Wah, ada gapnya ya. Waduh. Ini ada gap seperti ini guys. Susah sekali nih. Oh. Bisa nggak? Cleaning pelan-pelan. No. Oh no. Wah, susah banget glindingnya. Ya udah, gue coba lewat sini dulu deh. Latihan dulu guys. Itu soalnya bengkok banget. Tuh kalian lihat tuh, miring. Wah. Gak bisa dikendaliin. Susah banget untuk kendaliinnya. Gue udah semaksimal mungkin loh guys untuk kendaliinnya. Emang susah nih. Oke. Kesusahannya di sini berarti ya. Jadi sebelum nanti kita turun, kayaknya gue harus arahin aja. Ya, arahin dengan baik dan benar supaya kita bisa turun dengan baik dan benar. Oke, Miook. Roger that. Oke, di sini terus kita rem. Nah, arahin dulu. Maju pelan-pelan, arahin lagi. Arahin lagi. Come on. Nah. Oke. Oke, sip. Gua tinggal
Now! Oh, now! Oh, bisa guys, bisa guys. Rem! Oke, mantap sekali. Ada roti di mana-mana. Tuh kalian lihat teman-teman, di depan ada roti, di situ juga ada roti. Ya, nggak bisa gua ambil. Di sini ada 3 roti loh. Iya dong, ada 3 roti, guys. No, rem. Ya ampun. Jadi kalau gua mau ambil roti yang di sini, gua harus ke situ tuh. Terus ambil rotinya. Nah, kalau gua mau ambil roti yang di ujung sana, gua harus dari situ juga, guys. Aduh, ribet banget ya cuma mau ngambil roti. Aduh, ini jalan untuk ngambil rotinya susah banget. Tuh kalian lihat, guys. Gimana caranya gua bisa ambil roti tuh? Miring bet miring. Waduh. Ayo, Obot. Aku tahu penderitaanmu. Tetapi, mari kita coba saja ya. Pelan-pelan saja, Obot. Mungkin saja kita bisa berhasil dengan baik dan benar, Obot. Oke, sabar, pelan-pelan. Rem. No. Rem. Tidak, Obot. Guys, ini susah banget. Gue udah sampai sini lagi. Oh. Ini bukan susah karena obotnya ya, teman-teman. Ini susah karena mekaniknya nih. Oke. Enggak apa-apa. Kita gamers ya, teman-teman, harus mencari penyelesaiannya dengan baik dan benar. Jadi kita dorong sedikit demi sedikit, ya kan? Oh ya, kayaknya gua tahu nih, teman-teman. Penyelesaiannya adalah gua harus berenang ke arah sebaliknya. Nah, untuk ngerem. Nah, No. Tuh kan. Rem. Aduh, salah Miao Auk. Aduh, otak gua nih. Ya ampun. Kalau kita ke sana bisa sih. Aduh, guys, tolong gua. Ini si Obot perjalanannya susah banget yang di sini, ya ampun. Oke, coba lagi deh. Kita coba lagi deh. Come on, Obot. You can do it, Obot. Rem dikit-dikit. Rem! Jangan bablas begitu. Oke, rem. Ya ampun, gak bisa direm. Padahal udah dikit banget. Udah sampai itu, ya ampun. Udah bagus. Ya udah. Kalian greget gak sih? Ya kan? Greget lah. Tadi tinggal setitik doang itu, teman-teman. Kalau misalnya gue bisa kendaliin dengan baik dan benar, kalau misalnya tadi tidak ada apa namanya, tidak ada yang menghalangi, gue bisa itu, teman-teman. Tapi sayangnya tadi ada banyak daun ya yang menghalangi kita. Oke, nice. Rem dulu. Obot, rem. Rem, kanan dikit, ke kiri. Akhirnya lolos juga teman-teman dengan mendapatkan 1 roti. Nah, sekarang kita harus kemana nih? Ke depan sana ada manusia tuh, guys. Hati-hati. Jangan bilang nanti kita ditangkap lagi sama manusianya. Ah, permisi. Saya numpang lewat. Wah, ada gagak. Oh no. Nggak selesai-selesai nih teman-teman penderitaannya si Obot. Kemana nih kita nih? Kayaknya ke depan deh, guys. Oke. Coba ya. Ke depan sini kah? Oh iya dong, gua harus ke depan situ, guys. Ya udah, kita coba aja, kita coba. Oh. Guys. Iya. Ampun, ditabrak begitu saja, tetapi kita masih punya kesempatan, beberapa kesempatan, Miao Auk. Yang penting kamu mantep. Oke, berlindung. Now, hampir aja kena. Sip. No. Dari mana dia? Oke, nggak kena. Lalalalalala. Aduh, dari mana lagi tuh? Wah, kena dong, guys. Gue terjebak di sini nih, nyebelin. Ayo, jangan kelamaan terjebak. Oke, nggak kena. Checkpointnya mana sih? Itu di depan. Di depan, Miao Auk, checkpointnya. Hii, tidak kena. Oke, untung aja bisa dihindari dengan baik dan benar ya.
Oke, sip. Nah, tinggal lurus aja nih, Mio. Oh, no! Sudah mau pecah. Ayo dong, sebelum checkpoint. Aduh, ini nyangkut lagi, guys. No. Ah, no! Checkpoint! Bisa checkpoint! Kita bisa checkpoint, guys. Ada itu, guys. Ada roti. Sepertinya menarik. Saya merasa tertantang ya, teman-teman, untuk mengambil roti tersebut. Mumpung tadi kita sudah mendapatkan checkpoint, jadi kita coba ambil rotinya ya, teman-teman. Yuk. Kita arahin ke sini. Nah, terus. Yuk, bisa. Pelan-pelan saja. Tak usah buru-buru. Miau au. Come on, maju aja. Kita ambil rotinya. Kok enggak bisa ambil rotinya? Gua cuma mau lurus saja. Kok gua jadi nge-rap? Maju! Nice. Rem dikit. Oke. Oke. Sip. No, hampir kena. Oke. Ini udah oke sih, guys. Ini udah oke banget, guys. Ya, kita berlindung di bawah sini supaya, ya kan, sigilnya tidak mengganggu kita terlebih dahulu. Nah, permasalahannya, kita harus kemana ini? Apakah ke depan sana? Coba dulu ya. Kayaknya enggak deh, Mio. Ah, ampun, harus ke situ dong. Kita harus muterin, guys. Tuh. Uh-oh. Wah, nyangkut lagi, guys. Ayo dong. Jangan nyangkut dong. Aduh. Wah, ini susah sih. Ini si Obot kenapa susah banget ya, guys? Now. Obot, kamu bertahan ya, Obot ya. Kamu pasti bisa kok, Obot ya. Now. Aduh, di mana lagi? Ah, jauh banget, guys, gak bisa. Jauh banget. Ya ampun, gua harus ambil rotinya lagi. Oh no. Udah tahu ngambil rotinya susah ya. Wah, ini game bener-bener dah. Kalau misalnya ini gua masih gagal, guys, kayaknya ambil rotinya nanti dulu deh. Ya kan? Kita coba turun. Aduh, enggak berhasil. Mundur dulu, teman-teman. Sedikit ke situ, oke. Maju. Belokin dikit. Nice. Rem. Oke. Oke, sip. Wah. Oke, mantap. Kita masuk dulu. Aduh. Masuk dulu. Wow. Refresh dulu. Nice. Oke, burungnya sudah ke-refresh, teman-teman. Otomatis kita jalan lagi. Yuk, di sini nih. Ayo. Harus cepet nih kita, guys. Mantap. Aduh, ini nih yang susah nih, guys. Ayo. Sebelum burungnya teriak. Sip. Maju, cepetan maju, Mio. Hampir aja kena. Oke, checkpoint di depan sana, Mio. Ayo dong. Oke, gak kena. Checkpoint. Itu dia checkpoint. Yes. Checkpoint dulu, guys. Nice. Nah, di sini kayaknya gue harus ngikutin kabelnya deh. Ya, kita ikutin pelan-pelan, teman-teman, kabelnya. Seru sekali ya bermain si Obot ini. Obot. Yang bener, Obot. Obot. Ya, si Obot begini malahan, guys. Ngeselin. Ayo. Ayo. Maju. Obot. Ya, ngebug lagi, teman-teman, si Obot. Ya ampun, Obot. Oke, sip. Nice. Maju yuk. Ya. Apa-apa ini? Penderitanya si Obot bener-bener ya. Oke. Bisa nih, guys. Bisa. Nah, akhirnya. Ya ampun, Obot. Guys, kita masih jauh gak sih? Nah, saya sudah melihat air sih di bawah sana. Apakah kita ke bawah sana ya, teman-teman? Tunggu.
Kayaknya iya deh, kita ke bawah sana guys. Oke, gue coba ya. Dan semoga aja ini bener guys. Aduh. Yaudah, yaudah. Let me try. In 3, 2, 1. Kok ada dia? Hah? Kok gue masuk ke sini? What? Ya ampun. Oke, yuk. Kita rusakin teman-teman. Bak mandi yang satu ini. Ini juga nih. Ada satu lagi. Ayo, rusak. Yang kiri air panas, Miok. Hati-hati. Iya juga. Oke, kita naik, guys. Yah, banjir lagi deh tempat ini. Buset, radiatornya juga harus kita gigit. Oh my God. Ini gua mengingatkan dengan House Flipper ya. Buat temen-temen gue yang masih nonton House Flipper. Ya kan? Miloper-milopers yang suka dengan House Flipper. Ah, ada seagull tuh. Wah, ngeselin banget. Bar. Oh enggak, ke situ dulu ya? Kayaknya enggak ke situ dulu deh, Miok. Kita harus mencari sesuatu. Oh, di sini nih. Nah. Aduh duh. Sebentar. Oke, gigit. Lepas. Oh, ini. Nah, tuh kan bener. Ayo. Sebentar. Oke, sabar lagi. Come on. Ayo. Kok nggak bisa sih? Apa yang terjadi nih teman-teman? Tunggu dulu ya. Ada lagi nggak sih? Oh, tuh. Di sini juga bisa ya teman-teman. Kayaknya apa tuh? Please stop clogging the toilet. Hah? Oke, coba lagi ya. Clogging itu bukannya ini ya, di flush ya, teman-teman. Coba lagi. Oh, mampet guys, mampet. Bener nggak? Coba lagi ya. Kita lagi guys. Bisa nggak? Nggak bisa dong. Kok gua buntu? Gua harus bagaimana nih guys? Kayaknya gua harus melakukan sesuatu. Satu lagi. Soalnya yang ini nggak mungkin nih. Iya, ini nggak mungkin guys. Apa jangan-jangan di dalam sini ya? Enggak ada apa-apa di dalam sini guys. Tuh kalian lihat tuh, nggak ada apa-apa. Saya tidak melihat sesuatu yang penting. Cuma ada sampo-sampoan saja. Coba kita dorong ini dulu guys. Ayo dorong. Tunggu ya. Tuh, nggak ada yang penting guys. Aduh, terus gue harus gimana nih? Kayaknya cuma ini doang deh hubungannya deh. Wup, lagi. Tarik terus. Harus diapain deh tuh teman-teman. Jangan bilang gue kesini kali. Ah, bisa jadi. Tunggu dulu. Nah, terus. Gue berenang ke bawah. Gak gitu, Miok. Mungkin aja gue gini. Oke. Gue kesini. Terus gue ke bawah. Gue tutup. Gak bisa. Gimana dong? Coto mantek kuda saya ya. Kayaknya ini kan ada merah-merah, miau au. Ah, I see. Oke, coba ya guys. Kita taruh tisu. Nah, kita taruh tisu di sini supaya mampet. Gak boleh dicontoh ya, teman-teman. Sakit kepala loh, toilet tuh mampet. Bisa nggak? Tuh, kan berhasil. Wah, ternyata ini game ya. Bener-bener. Bikin gue harus mikir kayak begitu terlebih dahulu dong.
Dasar ini game ya. Udah guys. Yang ini udah selesai. Berarti sekarang gua buka. Buka ini kan. Ayo dibuka. Yuk, dibuka yuk. Ayo. Udah. Harusnya udah sini. Tunggu dulu. Sebelum ke sini kayaknya gua harus ke atas itu kayaknya. Gak bisa ya. Kemana lagi nih guys? Terlalu tinggi soalnya. Aduh, betul juga. Apalagi harus gua lakuin? Tunggu ye. Ini yang di atas ini. Gak bisa. Kalau misalnya kita iniin lagi, gak bisa guys. Udah gak berfungsi lagi. Oh no. Ayo Miaok, berpikir kamu. Ya, ini saya sedang berpikir sekeras mungkin sih. Jadi kalau gua dari sini guys, kayaknya gak mungkin. Jangan-jangan gua harus dari bawah sini. Oh bisa. Ya ampun. Let's go. Nice, bisa. Panas loh, hati-hati. Nah, keren kamu ya Obot. Ya ampun, gua harus berpikir keras loh. Oke, gigit terus Obot. Nice. Ayo loh, gua gigit nih Seagull guys. Saatnya gak sih pembalasan? Kita gigit si Seagull. Sini kamu. Aduh gak bisa dong guys. Coba dari sini. Nah tuh kan bener. Bisa gua gigit Seagullnya. Mamam tuh. Kita gigit ekornya dia guys. Plop. Yeay. Selesai juga. Dapat 3 bintang dan juga 3 roti ya teman-teman. Si Obot dan total Miaok main. Ya ampun udah hampir 30 menit. Oh, dan kalau misalnya kalian lihat, bintangnya gue cuma perlu 1 lagi dan rotinya cuma perlu 2 lagi ya teman-teman untuk membuka secret mission. Dan di next video gue akan coba di level 2 dan juga level 3-nya si Obot ini ya. Semoga aja bisa berhasil dengan baik dan benar di next episode. Cukup susah dan juga tricky ya si Obot. Nice. Baiklah teman-temanku sekalian, untuk episode game I Am Fish sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat kalian semua yang nonton video kali ini dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Pau.